يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أيها الطلبة حفظكم الله أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita bersua di tempat ini dan bagi para mahasiswa baru saya secara khusus menyapa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya tidak tahu apakah mahasiswa lama sudah kembali dari ijazah atau masih sudah kapan kemarin? Pekan lalu. Oh, tayyib. Saya cuma mau tahu yang mahasiswa baru coba angkat tangan. Masyaallah. Baik, jangan turunkan dulu. Nanti sudah taklim baru turun. Yang mahasiswa lama coba angkat tangan. Masya Allah. Kenapa rata-rata mahasiswa lama di belakang, mahasiswa baru di depan? Semangat baru ya. Jangan ikuti mereka deh ya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan, sesuatu yang sangat membahagiakan bisa bersua dengan antum sekalian di tempat ini. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan segala bentuk perjuangan antum, terutama dalam rangka menuntut ilmu, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, ini adalah masa keemasan dalam hidup antum, masa menuntut ilmu. Oleh karenanya pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dan antum sekalian insyaallah. Baik. Pengajian kita atau kajian kita setiap malam Senin yaitu kajian tafsir dari kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama fenomenal, Tafsir Karim Ar-Rahman oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Dan kalau tidak salah kita telah masuk pada surah Adz-Dzariyat. Namun pada malam hari ini insyaallah kita akan menyampaikan sebuah materi yang saya yakin bukan sesuatu yang baru, dan tempat yang seperti ini tentunya materi yang sepertinya akan kami sampaikan ini sudah tamat ya, tinggal kemudian kita mau mengingatkan diri-diri kita agar kemudian kita lebih bersungguh-sungguh dan agar kita lebih mengetahui keutamaannya sehingga kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan insyaallah, yaitu keutamaan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada yang pernah bahas? Belum ya. Baik. Belum pernah? Iya. Baik. Karena seiring dengan terbenamnya matahari Maghrib tadi, kita telah meninggalkan bulan apa? Dzulqa'dah. Dan kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Dan para as-salaf rahimahumullah sangat mengagungkan 3 10. 10 yang pertama adalah al-ashrul awakhir min Ramadan,
10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian 10 yang kedua adalah al-ashrul awail min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan 10 yang ketiga adalah 10 pertama dari bulan Muharram. Jadi para ulama kita, para salaf sangat mengagungkan 3 10, 10 terakhir bulan suci Ramadan dan 10 awal dari bulan Dzulhijjah dan 10 awal dari bulan Muharram. Dan kita ini alhamdulillah telah masuk pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan dan umur untuk tiba pada 10 pertama atau hari pertama dari bulan Dzulhijjah tahun 1439 Hijriah. Mengapa para salaf rahimahumullah sangat mengagungkan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah? Karena memang 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatunya dan tidak ada yang berhak untuk memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Dialah Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatunya, wa yakhtar, kemudian memilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya kemudian memilih, ma kana lahumul khiyara, dan bagi mereka tidak ada intervensi dari apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastafi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilih istifa. Minal malaikati rusulan wa minan nas. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat-malaikat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilih manusia-manusia pilihan dari golongan manusia. Dari seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah yang telah disebutkan keutamaannya oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala memilih dari seluruh malaikat itu ada beberapa di antara mereka yang lebih mulia dari malaikat-malaikat yang lain. Jibril, Mikail dan Israfil. Hanya dalam qiyamul lail di antara doa istiftah yang disunnahkan untuk kita baca, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard, 'alim al-ghaibi wash-shahada, anta tahkumu baina 'ibadika fi ma kanu fihi ikhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi idznik, innaka la tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Jadi bertawassul dengan menyebutkan 3 malaikat yang paling mulia, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Dan di antara 3 malaikat ini Allah memilih Jibril alaihissalam, aminul wahyi, aminullahi fis sama' wa aminul wahyi, yang menjadi malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat. Ini dari kalangan malaikat. Adapun dari kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih nabi dan rasul. Dari nabi dan rasul itu Allah Subhanahu wa taala memilih yang paling mulia di antara mereka yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Tentu nama-nama nabi dan rasul, ayuhal ikhwah, kita beriman secara mujmalan, secara umum, dan kita beriman secara mufassala. Adapun secara tafsil, secara rinci, kita beriman dengan nabi-nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah yang disebutkan namanya baik dalam Al-Qur'an atau oleh rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara umum jumlah atau nama-nama dari nabi dan rasul ada yang tidak kita ketahui namun kita mengimaninya. Ya. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik.
ada yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, ada yang belum atau yang tidak kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Kemudian dari Nabi dan Rasul tersebut ada yang kita kenal dengan ulul azmi minar rusul, ya, lima nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minkum min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Lima nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi minar rusul. Dan dari seluruh nabi dan rasul tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi afdalu ar-rusul. Begitu pula al-amkinah, tempat Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Namun dari tempat-tempat yang Allah jadikan di permukaan bumi ini ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan secara umum tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah apa? Al-masajid, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun dari seluruh masjid yang ada, Allah Subhanahu wa taala memuliakan berapa masjid? Dari masjid-masjid yang lain ada dua atau tiga? Tiga, ya. Yaitu Masjidil Haram yang ada di kota Mekah dan Masjid An-Nabawi yang ada di kota Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Satu salat di Masjidil Haram setara dengan berapa salat di tempat yang lain? 100 ribu? 100 ribu salat. Alaysa kadhalik? 100 ribu salat. Jadi siapa yang berangkat umrah, perbanyak salat, ya, di Masjidil Haram, begitu pula di Masjid An-Nabawi, 1000 salat dibanding di tempat-tempat yang lain. Ya, makanya kalau ada yang umrah program 9 hari, 11 hari, 12 hari atau program itikaf, ya, biasanya para jemaah umrah itu tidak mau melewatkan kesempatan. Ya, mereka memperbanyak salat di sana. Ya, tapi bukan berarti kalau pulang dari sana di Indonesia malas-malas salat. Ketika ditanya, kenapa malas-malas salat? Dia bilang sudah tertutupi di sana. Ya, bayangkan satu kali salat 100 ribu. Ya, itu luar biasa. Ya, ini salah kaprah, ya. Sama dengan orang yang mengatakan saya tidak perlu haji karena setiap hari saya berhaji. Saya salat subuh berzikir, ya, sampai terbit matahari kemudian salat 2 rakaat. Itu sudah haji. Ya. Baik. Begitu pula di Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Kemudian berikutnya al-azminah. Waktu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan az-zaman, waktu. Namun dari waktu-waktu tersebut ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Allah berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah setelah penciptaan langit dan bumi adalah 12 syahran. 12 bulan. Siapa yang bisa sebut 12 bulan itu? Mahasiswa baru. Angkat tangan. Ini ada hadiah. Saya siapkan hadiah. Tadabbur surah Al-Kahfi, tadabbur surah Al-Fatihah, tadabbur surah Al-Qasas. Hah? Tafadhal. Ya. Ya, silakan besarkan suaranya. Sebutkan namanya dari mana? Status. Kasih mic. Yeah.
Sulawesi Utara. Masya Allah. Ya. Ada yang dari Lombok di sini? Coba yang dari Lombok angkat tangan. Yang dari Lombok angkat tangan. Satu, dua, siapa lagi? Tiga, empat, ya, lima, enam. Ada lagi? Baik. Yang dari Lombok nanti ada ya sesuatu yang istimewa insya Allah. Ya. Tafadhal. Ah. Hasan. Ya, jawabannya benar. Silakan. Ini ada hadiah. Antum jangan remehkan ini zikir pagi dan petang ini, akhi. Tafadhal. Insyaallah. Jazakallah khair. Kenapa antum ketawa? Ya kan hadiah itu sesuai dengan gampang sulitnya pertanyaan. Ini kan antum semua bisa jawab, betul atau tidak? Siapa yang belum hafal di sini nama-nama bulan? Coba angkat tangan, dikasih hadiah juga. Dikasih hadiah. Ya. Ini ada di zikir pagi dan petang, zikir setelah salat. Ya. Ini yang nampak, hadiah yang nampak, hadiah yang tersembunyi masih banyak di sini. Ya. Ada juga dalam bentuk materi, insyaallah. Baik. Baik. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Hah? Siapa yang bisa menyebutkan 4 bulan haram? Sini. Angkat tangan, cepat. 4 bulan haram. Minha arba'atul hurum. Fadhal. La, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan. Khata. Saya mau mahasiswa baru. Hah? Sebutkan. Bulan pertama Muharram, kedua Rajab, ketiga Zulqa'dah, keempat Zulhijjah. Betul atau tidak? Tayyib, tayyib. Tafadhal. Ini tadabbur surah Al-Fatihah, ha? Fadhal. Oleh Syekh Nasir Ibn Sulaiman Al-Umar. Fadhal. Siapa namanya? Dari Bone. Fadhal. Tangan kanan. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya. Tayyib. Minha arba'atul hurum. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebahagian waktu dari waktu-waktu yang lain. Kalau untuk setiap harinya, waktu yang paling afdal itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Ya, makanya waktu-waktu yang mulia seperti itu seorang muslim hendaknya tidak melewatkan tanpa mengisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan misalnya, ya, terutama 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkannya, kata Imam Ar-Razi rahimahullah, sebagaimana seakan ia telah beribadah selama ya nayifan wa thamanin sana, lebih dari 80 tahun, 83 tahun. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar setiap tahunnya, maka seakan-akan dia memiliki amaran kathira, umur yang banyak. Ya. Begitu pula dengan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, yang malam ini alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali berjumpa dengannya. Makanya saya katakan tadi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah minnah ilahiyah, hadiah
dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Ya. Bagi yang mengharapkan kehidupan akhirat tentunya. Ya. Kalau orang-orang yang bergembira dengan perhelatan akbar Piala Dunia misalnya atau pertandingan sepak bola, ya, yang merupakan perlombaan duniawiyah, maka hendaknya kita yang mengejar kehidupan akhirat lebih bergembira lagi dengan keutamaan-keutamaan yang seperti ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Katakanlah hendaknya dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat dari Allah yang demikian itu hendaknya mereka bergembira. Dan itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang yang mencari dunia beserta isinya. Jadi jangan sedih. Saya lihat di sini ada muka yang sedih. Ya bergembiralah, berbahagialah. Ya. Tapi tidak selamanya kebahagiaan itu dilukiskan dengan senyuman, ya. Thayyib. Jadi ayol ikhwah, mengapa kita perlu bergembira? Karena dengan bertemunya kita dengan waktu-waktu yang mulia seperti ini ada fursah, kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita, terutama bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang belakangan, yang umurnya singkat, umurnya pendek. Ya. Kata Nabi, umur umatku hanyalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melewati batasan itu. Dan kalau ada orang yang sudah lebih dari 100 tahun, itu sudah masuk dalam catatan termasuk manusia langka, ya, manusia unik. Kita juga tidak mau terlalu panjang umur, ya. Tapi walaupun tentunya kita berharap umur panjang, tapi diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ayuhal ikhwah, yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ribuan tahun. Kita mengambil contoh saja Nabi Nuh alaihissalam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami mengutus Nabi Nuh, dia berdakwah di tengah kaumnya selama 1050 tahun. Berapa itu? 950 tahun. Itu usia dakwahnya saja. Bukan usianya Nabi Nuh, usia dakwahnya 950 tahun. Ya kalau kita berapa? Hanya antara 60 sampai 70 tahun. Makanya dalam asar disebutkan, ya, dan disebutkan bahwasanya ada salah seorang wanita dari umat terdahulu, anaknya meninggal usianya 70 tahun. Meninggal di usia 70 tahun. Usia 70 tahun bagi umat terdahulu itu ibaratnya bayi yang baru merangkak. Ratusan tahun. Ya, bahkan mungkin belum merangkak, masih bayi 70 tahun. Iya kan? Ya, umat terdahulu. Kalau kita 70 tahun sudah lato-lato. Ya. Sudah terkadang tidak bisa membedakan, ya, mana handuk, mana gayung, mana teh, mana kopi, ya. Bahkan mungkin banyak yang sudah pikun tidak bisa lagi mengenali anaknya. Dan semoga Allah melindungi kita dari keburukan masa tua. Ya, amin ya rabbal alamin. Lewat salah seorang alim, dia menasihatinya, ya. Kenapa kau menangis? Dia berkata, saya bersedih dengan kematian anak saya. Berapa umurnya? Dia bilang 70 tahun. Ya. Akhirnya dia berkata, engkau menangisi anakmu yang meninggal di usia 70 tahun. Tidakkah engkau tahu bahwasanya di akhir zaman ada umat yang usianya hanya antara 60 sampai 70 tahun. Kita yang dimaksud. Wanita ini kaget. Dia terdiam, dia kemudian berkata, "Ayab Nun, sempatkah mereka bangun rumah?" Ayat tazawwajun, sempatkah mereka menikah? Bukan cuma menikah, menikah, menikah dan menikah. Sirra wa alaniyah, sembunyi terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ya. Sempatkah mereka punya anak? Masya Allah. Wallahi demi Allah, andaikan aku termasuk
umat itu, maka saya akan menghabiskan hidupku hanya ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang dimaksud ini ikhwan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, dengan musim-musim ketaatan yang seperti ini kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita mendapatkan Lailatul Qadar saja seperti beribadah lebih dari 80 tahun. Ya. Dan siapa gerangan di antara kita yang mampu beribadah lebih dari 80 tahun? Kalaupun usia kita sampai, ya, ada usia sebelum balik, dan kebanyakan waktu-waktu kita juga terkadang terhabiskan pada hal yang sia-sia. Makanya ikhwani, alhamdulillah kita berjumpa dengan hari-hari yang mulia seperti ini. Ini kesempatan emas. Perlihatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlihatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh untuk mengisinya. Karena sekali lagi ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhusus kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis, dengarkan hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalukum wa matsalu ahli kitabain kamatsali rajulin istajara ujara'a faqala man ya'malu li min ghudwati ila nisfi an-nahari 'ala qirat." Fa'amilatil yahud. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضل أوتيه من أشاء. سبحان الله. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan umat ini. Beliau berkata, perumpamaan kalian, perbandingan antara kalian dengan ahlul kitabaini dari kaum Yahudi dan kaum Nasara. Jadi Nabi hendak membandingkan keutamaan umatnya dengan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Kamathali rajulin, seperti seorang lelaki, kata Nabi, istajara ujara, yang memiliki pegawai. Ya. Misalnya dia membuka lapangan pekerjaan. Ya, kemudian orang-orang berdatangan untuk bekerja kepadanya. Istajara ujara, faqala. Dia kemudian berkata, lelaki ini, man ya'mal li min ghudwati ila nisfi an-nahari 'ala qirat. Siapa yang mau bekerja kepadaku, ya, dari waktu pagi sampai waktu zuhur, ya, sampai waktu siang, upahnya qirat. Qirat. Jadi katakanlah satu bungkus, ya, perak atau upah, sebungkus upah untuknya. Fa'amilatil yahud, maka diambil oleh kaum Yahud, ya, diambil oleh orang-orang Yahudi. Tsumma qala, Nabi kemudian berkata lagi, atau orang ini kemudian berkata lagi, man ya'malu li min nisfi an-nahari ila salatil 'asr 'ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari waktu siang, ya, waktunya dari siang sampai asar, upahnya juga satu qirat. Fa'amilatin nasara, orang-orang Nasara kemudian menerimanya. Tsumma qala, orang ini kemudian berkata, man ya'malu li min al-'asri ila an taghiba asy-syamsu 'ala qirataini. Siapa yang mau bekerja untukku waktunya dari waktu asar sampai terbenam matahari, dan pahalanya, upahnya dua qirat. Nabi berkata, fa antum hum, dan mereka itu kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kalian. Faghadibatil yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara kemudian marah. Faqalu, mereka berkata, malana aktsara amalan wa aqalla ata'an. Kenapa bisa kami yang paling banyak bekerja tapi upah kami yang paling sedikit? Qala, orang ini kemudian berkata, hal laqastukum min haqqikum, apakah saya mengurangi dari hak kalian? Mereka mengatakan, la, tidak. Dia kemudian berkata, fadhalika fadli utihi man asya, ini keutamaan yang saya berikan kepada yang saya mau. Kenapa kalian protes? Ya,
Jadi ini adalah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang diinginkannya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Maka lahumul khiyara. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, Allah yang memilih, ya. Allah yang memilih. Makanya kita ini umat yang paling belakang, tetapi masya Allah di hari kiamat nanti umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bahkan Nabi Musa iri melihat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Musa iri yang melihat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita akan menyebutkan ayol ikhwah beberapa dalil yang menyebutkan atau yang menunjukkan keutamaan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, karena biasanya semakin kita mengetahui keutamaan sesuatu, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk kemudian mendapatkannya. Betul atau tidak? Iya. Uang 100 ribu, kalau jatuh di tangan, ya, seorang anak kecil yang baru berusia 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan 4 tahun dikasih 100 ribu, ya, kira-kira diapakan 100 ribu itu? Dibuang. Betul atau tidak? Antum ingatkan waktu dikasih dulu uang kecil atau disobek, ya, karena dia belum mengetahui keutamaannya. Dia tidak mengetahui keutamaannya. Makanya kalau Lebaran itu bagi-bagi THR, ya, biasanya yang paling bahagia itu adalah ibunya, ya. Kalau anaknya dikasih, ini om nak, ini nih, minta THR nak. Ya dikasih 100 ribu, 50 ribu. Ya dia tunggu itu kapan itu om pergi, kemudian diambil itu 100 ribu, baru diganti, ya limpu. Ya bukan limpu malah. Ya dikasih 500, ya. Karena anak ini belum tahu apa-apa. Tapi uang 1000 rupiah, kalau jatuh di tangan, mohon maaf, ya. Saya tidak berniat merendahkan. Sebagai contoh saja, misalkan tukang becak, 1000 rupiah di tangannya itu sangat, ya, diperhitungkan. Kalau mau beli sesuatu, saya tidak tahu kalau di tangan mahasiswa, ya, tangan antum 1000 bernilai tidak? Sangat bernilai, ya, 1000 rupiah, 500 bernilai juga. Dapat apa di sini 500? Hah? Air minum? Teh gelas yang biasa digigit pantatnya baru diminum-minum begitu, ya, aqua gelas, ya, 500, ya, ya. Makanya katanya konon ada mahasiswa tinggal 500 uangnya, terlambat kirimannya, ya, dia mau beli Indomie 1500, mau beli coto 10.000 walaupun gratis ketupat, ya, tapi dia sudah lapar, akhirnya apa yang dia beli? Proma, ya. Karena terlambat makan, sakit mah nanti. Jadi kalau kita mengetahui keutamaan sesuatu, kita akan semakin, ya, berjuang untuk mendapatkannya. Ya. Dan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah keutamaannya disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para as-salaf as-salih rahimahumullah sangat bersemangat, ya, untuk mengisi hari-hari mereka di waktu-waktu yang seperti ini. Di antaranya firman Allah yang kita bacakan tadi waktu kita salat maghrib, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri wal layalin ashar wasyafi wal watar. Dan ambil ini sebagai kaidah ayol ikhwah, dan sudah sering kita sampaikan kalau Allah bersumpah dengan makhluknya di dalam Al-Qur'an, apa saja bersumpah dengan tempat, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ya, la uqsimu bi hadza wa anta hillum bi hadzal balad. Jadi Allah bersumpah dengan buah tin, dengan buah zaitun, wa turi sina, tempat Nabi Musa menerima wahyu, wa hadzal baladil amin, kota Mekah. Ini menunjukkan kemuliaan tempat itu. Allah bersumpah dengan makhluknya, wasyamsi, demi matahari, wasyamsi wa duhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha, bersumpah dengan waktu dan masa, dengan dan masa, wal asri, ya, wad duha wal fajri, demi fajar, ya. Makanya waktu fajar itu waktu yang paling mulia,
waktu yang paling ya diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Makanya salah seorang salaf pernah ditanya, mengapa di waktu subuh, di waktu fajar udara terasa begitu segar? Ya, dia kemudian berkata, karena masih bersih dari nafasnya orang-orang munafik. Masih bersih dari nafasnya orang-orang munafik. Baik. Walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Berkata Imam At-Tabari rahimahullahu tabarak wa ta'ala, was-shawabu min al-qawli fi dhalika 'indana annaha ashrul adha li ijma'il hujjati min ahli at-ta'wil 'alayh. Beliau berkata bahwasanya pendapat yang paling benar bagi kami 10 malam yang pertama atau 10 malam yang dimaksudkan dalam ayat tersebut yang dengannya Allah bersumpah adalah Ashrul Adha. 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Li ijma'il hujjati min ahli ta'wili 'alaih. Dan ini merupakan ijma' kebanyakan dari para ulama tafsir. Ya. Li ijma'il hujjati min ahli ta'wili 'alaih. Berkata Ibn Kathir rahimahullahu tabarak wa ta'ala, wal-layali al-ashar al-muradu biha ashru dhil-hijjati kama qalahu Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin min as-salaf wal-khalaf. Yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 pertama dari bulan Dhul-Hijjah sebagaimana perkataan Ibn Abbas, Ibn Zubair, Mujahid dan selain mereka min as-salaf wal-khalaf, dari kalangan para salaf dan kalangan para ulama al-khalaf yang datang belakangan. Berkata Imam Ash-Shawkani rahimahullahu tabarak wa ta'ala, hiya ashru dhil-hijjati fi qawli jumhuril mufassirin. 10 malam yang 10 itu adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah sebagaimana pendapat jumhur ahlu tafsir. Subhanallah. Jadi wal-fajri wal-layalin ashar. Baik. Dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wa'adzim finnasi bilhajj, perintahkan, umumkan, sampaikan kepada manusia perintah untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka datang mengunjungi Baitullahil Haram dengan berjalan kaki. Wa'ala kulli dhamirin, atau berkendaraan. Ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang, para jemaah haji, mereka datang min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru dunia, ayuhal ikhwah. Ya. Dan ayat ini disebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah bersama dengan putranya Ismail, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada beliau, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Beliau kemudian berkata, bagaimana mungkin saya menyampaikan seruan saya ya Rabb sedangkan suara saya tidak sampai kepada mereka? Ya, karena pada waktu itu belum ada grup WhatsApp, belum ada Facebook. Ya, belum ada seperti sarana yang kita lihat sekarang ini. Ya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana mungkin saya menyuruh mereka sedangkan suara saya tidak sampai kepada mereka? Allah kemudian berkata, tugasmu cuma menyuruh. Kami yang akan menyampaikan suruanmu. Naiklah beliau ke atas sebuah batu, ada yang mengatakan di atas Bukit Safa, ada yang mengatakan di atas Gunung Abi Qubais. Nabi Ibrahim kemudian berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad ittakhadha baitan fahujjuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebuah rumah di bumi yaitu Ka'bah al-Musharrafah, maka tunaikanlah ibadah haji. Maka seruan ini kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati pegunungan, kemudian sampai di lembah-lembah di seluruh dunia, bahkan di alamul arwah. Kemudian yang menyambut seruan itu, labbaik Allahumma labbaik, maka dia akan kemudian menunaikan ibadah haji. Ya, makanya menunaikan ibadah haji itu ya ikhwah adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata masalah duit, masalah uang, walaupun itu salah satu di antara sebabnya.
Ya, kemarin Ustaz Syaibani hafizahullah berangkat menunaikan ibadah haji, beliau menceritakan ya bahwasanya Ramadan yang lalu subhanallah dalam kunut-kunut witir ya beliau berdoa seperti ini, Allahumma rzuqna al-hajja fi hadhihi sana. Ya, ya Allah berilah kepada kami karunia untuk berhaji tahun ini. Padahal beliau berkata, tidak ada bayangan saya bisa berhaji tahun ini. Tapi alhamdulillah prosesnya sangat cepat. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba beliau ditelepon ya untuk menyetorkan paspornya dan tidak tanggung-tanggung hajinya. Ayuhal ikhwa adalah tamu raja. Ya. Semoga Allah menjaga beliau. Haddatsani Ustaz Kasman, hafizahullah. Qala. Makanya ini sanadnya tinggi. Haddatsani Ustaz Kasman. Ustaz Kasman juga pernah menjadi tamu raja beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwasanya ada yang berhaji bersama beliau, pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima, penjual mainan yang selalu menggelar lapaknya ya di depan Masjid Istiqlal. Ya. Dan sebabnya ya ikhwah, ya biasanya beliau menggelar lapaknya setelah salat Jumat di halaman Masjid Istiqlal, tiba-tiba datang orang Arab beli mobil-mobilan untuk anaknya di rumah. Ya dia tanya berapa harganya, dia bilang 15.000. Ya Sheikh ini mengeluarkan uang 20.000. Dia berkata lebihnya untuk Anda, tapi dia tidak mau. Dia ambil 5.000, dia bilang cukup saya 15.000. Terima kasih Sheikh. Ya. Terima kasih. Sheikh ini kagum. Dia kemudian berkata kepada penjual mainan itu, "Sudah maki haji?" Ya tentu bahasa Arab ini bahasa saya saja. Ya. Ya, "Ahajajta? Kau sudah berhaji?" Dia bilang belum. Mau haji? Siapa yang tidak mau haji? Dia berkata, kau haji tahun ini. Ternyata Sheikh ini adalah duta besar Saudi untuk Indonesia. Ya, masya Allah. Makanya ya, sering-seringlah gelar lapak. Siapa tahu antum didatangi oleh. Ya. Ini rawahu Ustaz Kasman. Ya, ya. Makanya sanadnya tinggi. Antum dengarkan dari saya. Ya, insya Allah. Subhanallah. Wa adzin fi nas bil hajj ya tu kabir rijalan ya wa ala kulli dhamiriyatin min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka menyaksikan berbagai macam manafi' manfaat dalam menunaikan ibadah haji, wa yadhkuru smallah, dan untuk mereka mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala fi ayami ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa atimul ba'is al faqir, dan untuk mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang ma'lum, hari-hari yang dikenal, hari-hari yang diketahui. Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya al-ayyam al-ma'lumat adalah ayyamul ashar, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan sebagai wujud kesyukuran mereka atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka terhadap binatang ternak, fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, maka makanlah dari hewan sembelihan kalian dan berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan dan orang-orang fakir. Baik. Ini sudah dua. Andaikan tidak ada keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah kecuali ayat yang kedua dari surah Al-Fajr tadi, itu sudah cukup. Apalagi ditambah lagi dengan ayat tadi, ditambah lagi dengan ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Ya. Dan kami telah membuat janji bersama dengan Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala 30 laylah, 30 malam, وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, dan kami menambah dengan 10 malam, maka cukuplah ia miqatnya bersama dengan Tuhannya 40 malam. Kata para ulama tafsir, 30 hari itu adalah bulan Dzulqa'dah, dan وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, kami menyempurnakannya, menambah 10 malam, itu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala memilih waktu-waktu yang seperti ini ya, dan banyak momen-momen yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah seperti ini. Ditambah lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabarak wa ta'ala dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhi?" Qalu wal jihad, qala wal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'.
وللترمذي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Nabi bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba yang paling dicintai melebihi amalan yang dikerjakan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Sahabat kemudian heran, kaget. Subhanallah, keutamaannya sangat besar. Sehingga mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, walal jihad? Sampai jihad juga kalah ya Rasulullah? Nabi bersabda, sampai jihad juga kalah. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali lagi. Karena orang yang berjihad itu dua kemungkinan. Ya, gugur di medan jihad atau dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan gharimah, pulang ke rumahnya dan masih selamat, dan ini juga pahalanya sangat besar. Sebagai contoh Ahlu Badr, kurang lebih 300 orang, ikhwani. Apa yang dikatakan oleh Allah terhadap Ahlu Badr yang masih selamat kembali ke kota Madinah? Ayuhal ikhwah. Ya, sebagaimana kisah yang terkenal Khatib bin Abi Balta'ah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menaklukkan kota Mekah dan beliau minta kepada Allah agar berita itu tidak sampai kepada orang-orang kafir Quraisy. Beliau ingin memberikan kejutan kepada mereka agar mereka kaget dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukannya. Tapi ada salah seorang sahabat yang bernama Khatib bin Abi Balta'ah yang mengirimkan surat lewat seorang wanita untuk disampaikan ya pada sebagian yang ada di kota Mekah, karena hartanya tidak ada yang jaga di sana. Adapun sahabat-sahabat yang lain ada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia mengirimkan berita ingin membocorkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rencana beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi diberitahu oleh Jibril, wahai Muhammad, ya, Khatib bin Abi Balta melakukan ini dan ini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali dan beberapa sahabat mengejar wanita itu. Ya, kemudian wanita itu dipaksa untuk mengaku. Awalnya dia mengingkari, tapi diancam, kalau kau tidak mengeluarkan suratnya kami telanjangi kau. Akhirnya dia mengeluarkan surat itu. Bocor disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu langsung menghunus pedangnya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib 'unuka hadzal munafiq." Biarkan saya memenggal lehernya munafik ini. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La ya Umar, tidak ya Umar. Tidak ya Umar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati-hati para ahlu Badar, dan beliau termasuk yang ikut dalam perang Badar. Allah telah melihat hati-hati para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa saja yang kalian mau, dosa-dosa kalian sudah saya ampuni. Ya. Subhanallah. Masih selamat kembali. Tapi itu tidak mengalahkan amalan-amalan saleh yang kita kerjakan pada hari-hari yang mulia seperti ini. Saya tanya, bukankah kita semua ini bercita-cita untuk mati syahid? Saya tanya, siapa yang tidak mau mati syahid di sini angkat tangan? Ya, tentu kita semua mau mati syahid, betul atau tidak? Ya, mau mati syahid? Siap? Malam ini berangkat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata 'ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang mati dan dia tidak berjihad dan tidak ada niat untuk berjihad, dia mati dalam sebuah cabang kemunafikan. Ya, dan jihad itu tidak mempercepat ajal, sebagaimana duduk di rumah, duduk manis di rumah tidak memperlambat ajal. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidaklah jarak satu jari di tubuhnya kecuali ada bekas sabetan pedang atau tusukan tombak atau anak panah. Tapi beliau tidak mati di medan jihad, mati di atas pembaringannya. Ya, karena beliau terlalu rewa dan jago, tidak ada yang berani atau tidak ada yang bisa mengalahkan Khalid ibn Walid. Ya, sampai beliau menangis ya di saat-saat terakhir. Ya, ketika beliau meninggal, beliau mau mati di medan jihad, namun ternyata beliau mati di atas pembaringannya. Ya, tapi kata Nabi, siapa yang berniat mati syahid, maka Allah akan menyampaikan ia bersama dengan orang-orang yang mati syahid walaupun ia mati di atas pembaringannya insyaallah. Jadi ya ikhwal akarim, ini keutamaan yang luar biasa. Oleh karenanya mulai malam ini pasang tekad dengan baik, dengan kuat, saya akan bersungguh-sungguh menghidupkan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini.
Oleh karenanya salah seorang salaf pernah mengatakan idza dakhala awwalu dzulhijjah fala tudfi'u surjakum. Jika sudah masuk satu Dzulhijjah dan untuk seterusnya, maka jangan kalian memadamkan lampu-lampu kalian di malam hari. Apa maksudnya? Ini kiranya untuk kita menghidupkan malam-malam kita. Ya, dengan qiyam, ayuhal ikhwah, dengan zikir, dengan tilawatul Quran. Ya. Al-muhafazatu 'alal faraid, menjaga amalan-amalan yang diwajibkan, ya. Ini tentunya yang lebih penting. Sebagaimana hadisun kursi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan seterusnya. Ya, al-iktharu minan nawafil. Bahkan ulama kita menyebutkan sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang ingin berpuasa sejak 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah, dipersilahkan, silahkan. Tidak mengapa. Tapi kalau tidak bisa, ya minimal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, yang tahun ini jatuh pada hari Selasa, yang menggugurkan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang sangat besar. Ayo ikhwah. Perbanyak zikir. Minat takbiri wa tahmidi wa tahlil. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika telah masuk 1 Dzulhijjah, beliau sengaja keluar ke pasar. Beliau bertakbir. Seakan-akan beliau ingin mengingatkan orang-orang yang sibuk dengan bisnis dan perdagangannya. Ya, bahwasanya, hai kalian yang mencari dunia beserta isinya, jangan sampai kalian dilalaikan dengan perdagangan kalian ini, bisnis kalian ini, sehingga kalian lupa bahwasanya di hadapan kita ada bisnis akhirat, ada hari-hari yang mulia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya sekali lagi, amalan apapun, marilah kita bersemangat untuk mengerjakan pada hari-hari yang mulia ini. Kalau bisa kita bersedekah setiap hari, ya. Kalau kita bisa, bahkan kalau ada yang bisa mengkhatamkan Al-Quran selama 10 hari ini, baca 3 juz per hari misalnya, ya, atau 5 juz, apalagi antum para thullabul ilm, ya, nasihat para masyayikh kita, hendaknya para thullabul ilm itu dalam setiap harinya menghabiskan bacaan Al-Quran jangan kurang dari 5 juz, ya. Apalagi antum masih fokus beribadah di sini, menuntut ilmu di sini, subhanallah. Jadi mari kita bersemangat, mari kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Termasuk mungkin juga di dalamnya, siapa yang mau mengakhiri masa jomblonya pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, itu juga bagus. Baik. Ala kulli ayyuhal ikhwah al karim, ya. Al kalamu fi hadza tawil, sebenarnya masih banyak. Ya, ini baru awal-awalnya saja ini, tetapi labas. Kita sudah mengetahui keutamaannya. Oleh karenanya mari kita bersungguh-sungguh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pada hari-hari yang mulia ini. Dan yang paling penting adalah mari kita memperbanyak menyambut hari-hari yang mulia ini dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan ibadah, kebaikan sekecil apapun, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu dan bisa mengerjakannya. Makanya bersihkan hati-hati kita dulu. Ya, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tidak mampu, ayuhal ikhwah, mengerjakannya, serangkaian ibadah dan amalan saleh, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Demikian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, kemudian menuntun hati-hati kita, dan senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi.